berawal dari penangkapan tersangka berinisial MF, Polsek Sawah Besar berhasil melakukan pengembangan dan menangkap pelaku pengedar narkotika jenis sabu dan daun ganja kering dengan inisial MA. Kapolsek Sawah Besar Kompol Mirzal Maulana mengatakan, penangkapan MA merupakan hasil dari pengembangan kasus yang sebelumnya ditangani oleh Polsek Sawah Besar. Kami melaksanakan pengembangan terhadap barang yang dimiliki oleh MF yang dapat informasi bahwa yang bersangkutan sering mengedarkan narkotika di wilayah Kelurahan Kartini Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian kami dapatkan hasil pengembangan tim buser Preskrim Polsek Sawah Besar, kita menemukan tersangka MA. Nah, ini MA Duripulo. Ini warga Duripulo, Gambir. Dan kita tangkap di kosannya ya. Di kosannya. Enggak usah langsung bilang. Ya, bahwa dia adalah dari MF, berasal dari MA. Di MA kami temukan bubuk kristal putih sabu seberat 30,51 gram. Sasarannya bisa kita... Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 30,51 gram dan satu linting kertas putih yang berisikan daun ganja kering seberat 0,71 gram. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.